Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. 6 tokoh lintas agama Kabupaten Malang Jumat sore menggelar doa bersama di Stadion Kanjuruhan. Mereka berdoa dan melakukan tabur bunga di Monumen Kepala Singa untuk mendoakan ratusan korban tragedi Kanjuruhan. Yang kami hormati, di tengah-tengah kita sudah hadir para tokoh. 6 tokoh lintas agama Kabupaten Malang menggelar doa secara bergantian di areal Monumen Kepala Singa Jumat sore. Mereka bergiliran membacakan doa menurut agama masing-masing untuk ratusan korban tragedi Kanjuruhan. Doa ini digelar tepat 7 hari menurut hitungan penanggalan Jawa pasca tragedi tersebut. Jadi Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kita ini diinisiasi oleh teman-teman dari lintas agama Malang untuk kegiatan ini. Tujuannya adalah satu, untuk memberikan rasa empati kita kepada saudara-saudara kita, khususnya Aremania, Aremanita yang kemarin menjadi korban begitu pada acara yang ada di sini. Usai doa bersama, protokol lintas agama ini menabur bunga di Monumen Kepala Singa. Tak hanya itu, umat Hindu juga melakukan ruatan di sekitar Stadion Kanjuruhan bertujuan untuk membuang keburukan.